Hitung dia. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Opo Ucup Guys. Jadi malam ini saya kembali menunaikan hobi berburu tikus ekor putih di malam hari guys, atau berburu hama petani. Jadi malam ini saya berburu solo guys, karena di minggu sebelumnya saya bersama dengan kawan-kawan saya yang ada di Kaskasin berburu di Gunung Lokon berempat. Dan malam ini saya akan berburu solo di lokasi, tentunya lokasi sudah saya kuasai guys. Dan tentu sebelum saya berburu, saya juga baru dapat kabar berita bahwa saudara kita yang ada di Kabupaten Tagulandang itu mengalami bencana, yaitu letusan gunung api Gunung Ruang. Jadi pada saat konten ini saya buat, saya baru dapat kabar tadi, yang mana saudara kita yang ada di Kabupaten Tagulandang di Sulawesi Utara itu mengalami bencana letusan gunung api Gunung Ruang. Tentu kita sama-sama mendoakan buat saudara-saudara kita yang ada di Tagulandang, semoga tetap dalam lindungan Tuhan guys. Karena namanya bencana guys, kita tidak bisa menghindar dari bencana guys. Kita hanya bisa bantu lewat doa. Semoga tidak terjadi apa-apa ya guys, tidak ada korban, karena namanya juga letusan gunung api. Semoga saudara-saudara kita yang ada di sana atau teman-teman kita yang ada di sana tetap dalam lindungan Tuhan. Oke guys, tidak perlu lama-lama karena berhubung saya sekarang sudah berada di lokasi, tinggal masuk, sudah sampai lokasi. Jadi pantau terus channel kali ini, dijamin seru karena saya berburu solo. Oke guys. Angin kencang guys, angin. Guys, angin sangat kencang guys. Semoga anginnya cepat reda ya guys. Karena kalau berburu malam begini, terus kalau angin kencang begini, apalagi berburu solo,
Takutnya kalau ada pohon yang tumbang atau cabang yang patah ya, guys. Duh, anginnya guys, anginnya sangat kencang ini guys. Tapi dicoba aja terus guys, ini kan sangat kencang ini guys, anginnya. Ngeri. Ini bertiup guys. Ngeri guys. Sekali larinya guys, salah di sini tadi satu. Hilang guys, hilang dia cepat sekali. Tergigit seekor putih guys, besar, hilang.
Zambia. Tunggu ujung dia, guys. Tunggu ujung. Kawal, guys. Tumbus-tumbus tuh peluru, guys. Tumbus-tumbus tuh peluru. Gila, guys. Poin besar. Besar dia, guys. Tembus-tembus peluru, tapi ujung dia tadi, guys. Ke ujung. Tunggu, guys.
Guys, akhirnya dapat juga satu poin, guys. Satu poin besar, guys. Tapi saya masih mencari temannya. Tadi ada dua, guys. Bukan hanya satu, ternyata ada dua. Saya fokus dengan satu target. Yang satunya ini lari ke sini, guys. Poinnya sangat besar, guys. Terus anginnya juga kencang, guys. Untuk cari yang satu poinnya lagi, guys. Ya, satu target tadi. Lari ke arah sini, guys. Karena saya fokus dengan yang satu poin, satu target yang satu. Anginnya kencang, angin sangat kencang, guys. Ini saya sangat kencang, guys. Saya butuh di bawah pohon ini, guys. Yang pasti pohon kecil saya berteduh ini di tempat makan tikus ekor putih. Sekali ini, guys. Oke, okay, guys, demikianlah perburuan singkat saya malam ini, guys. Sebenarnya masih mau melanjutkan, tapi karena sahabat semuanya pasti lihat tadi kondisi anginnya sangat kencang, guys. Jadi saya memutuskan untuk mengakhiri perburuan, guys, karena berisiko, apalagi saya hunting solo malam ini, karena takutnya kalau ada cabang atau ranting yang patah karena anginnya sangat kencang. Jadi malam ini meskipun saya hanya mendapatkan satu poin, tapi lumayan, guys. Awalnya karena di jarak bidik itu, di jarak sekitaran 170 meter, itu pohonnya sangat tinggi, guys. Sangat tinggi pohonnya. Kirain karena saya lihat dari jarak jauh pakai teleskop, kirain targetnya kecil, guys. Awalnya saya berharap berinisial T, ternyata K. Lumayan, guys. Dan saya tidak memakai tali, guys. Tadi tidak mampu tali saya, guys, untuk mengikatnya. Terpaksa saya ikat keempat kakinya, terus saya gendong, guys. Jadi malam ini tak gendong. Ini, guys, ya, saya tunjukkan ekornya aja, guys. Guys, karena bahaya ya jika ditunjukkan semuanya. Ini, guys. Berat, guys. Pokoknya, guys, malam ini puas, guys. Sangat berarti malam ini, guys, pokoknya. Keren. Jadi malam ini sangat berkesan, guys. Walaupun singkat, tapi bermakna dengan poin. Dengan satu poin, tapi the best. Jadi Fortuna masih berpihak, guys, pas saya. Oke, okay, guys, tidak perlu lama-lama karena takutnya anginnya semakin kencang. Saya pulang dulu, guys. Oke, okay, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa tetap dukung channel Opo Ucup dengan cara subscribe, like, comment, dan share.